Ini diawali dari permasalahan remeh-temeh, ya, saling mengolok, yang kemudian berujung pada penganiayaan dan mengakibatkan meninggal dunia. Teman perempuannya ini diolok-olok dengan kaitan fisiknya, keseluruhan dengan perannya masing-masing lima tersangka. Diawali dengan provokasi, undangan daripada pihak tersangka kepada pihak korban, tujuannya untuk datang karena niat mereka memang akan melakukan penyerangan terhadap pihak korban. Golok dia ambil secara spontanitas di salah satu pedagang di Pasar Rau, itu adalah pedagang ayam. Kalau si Mahfud, laku utama ini, banyak 8 kali terhadap korban meninggal dunia atas nama Asir. Pelaku kami kenakan pasal 170 ayat 2 huruf 3, ancaman 12 tahun penjara. Karena dia ini dulu Pak, apa? Omongannya itu, omongannya gimana? Dia terlalu keras, terus ngeremehin, orangnya selalu ngejek. Iya, kayak sok jagoan gitu tuh Pak. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.